Bagus banget web seriesnya. Hai gengs, kalian penasaran gak aku nonton apa? Nih, aku nonton web series Kilau Aksara. Penasaran? Klik link di bawah ini. Aduh, kita buat duit di Jonathan. Iya bang. Sekarang mahkota saya akan saya berikan kepada Antong Naken. Oh, maaf. Luar biasa. Permintaan kedua, tolong antar Adil dan Mang Topan pulang. Ayo, ayo. Aduh. Oke guys, balik lagi ke channel gue Ata Petir. Sekarang gue pengen lihat orang yang lagi hipnotis si Bah Jambrong. Kita bisa lihat. Ini hipnotis keren juga ya. Gue curiga nih. Jangan-jangan si Blentong bisa hipnotis. Pantesan aja si cewek kayak tuh sama si Ipe deket-deket mulu sama dia. Gue juga harus bisa nih mah. Gue belajar hipnotis. Pensil, jangan-jangan ini pensil ajaib. Wah, ini beneran pensil ajaib. Ada gambar skateboard dan di skateboard beneran. Kalian skateboardnya. Mas, mau beli apa? Cincin kawin ayah kemana? Yo, tolong! Ma, apa ma? Duh, cincin kawin ma hilang dul. Ya Allah, kayaknya, ya Allah dul. Barusan kayak kena hipnotis sampai gendam gitu. Ma tahu orangnya, ma mau kejar Adul di sini ya. Tungguin warung. Ma, mau kejar. Adul aja ngejar. Adul bahaya dul. Adul. Skateboard, kejar orang itu.
da. Aduh nyampe Bang Samin. Bang Samin gimana sih bawa motornya? Saya deg-degan ini. Aduh, Po. Asal tahu aja, Po. Po deg-degan. Saya nih dut-dutan tau kagak? Kaget, Po. I'm sorry, Po. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Samin enggak apa-apa. Oh. Welcome to my brand. Sungguh menyakitkan hatiku. Dul, asal tahu aja. Kalau gitu lo, Dul, yang bawa skateboard. Hah? Ini Bang Samin, maaf ya. Tadi Adul bulu-bulu ngejar penjahat yang ngambil cincinnya emak. Oh. Tius. Udah Bang Samin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dul. Itu gibasan lo. Udah kayak kapal udara. Bubur sumsum dari Pinang Ranti. Assalamualaikum, Pok Patime yang wajahnya selalu kebayang-bayang di hati. Waalaikumsalam. Maaf, Pak Ustadz. Ribet amat lo, cara muji lo. Sepertinya lagi ada masalah, Patime. Iya, Pak Ustadz. Ayah baru aja kena gendam. Gendam? Cincin ayah hilang. Waduh. Padahal cincin itu peninggalan babe nyentong. Cincin kawin ayah. Apa? Patime kena gendemnya. Syukurin, gendem mah kagak ada apa-apanya. Harusnya lo tuh kena bom atom kalian. Patime. Iya. Ayah punya feeling nih. Kayaknya itu tukang gendam masih berkeliaran di kampung nih. Nah, sedikit aja ayah mau tahu dari ente. Riki-rikinya tukang gendam itu apa? Ciri-cirinya apa itu? Pakai baju hitam, tangan panjang, celana panjang hitam, sepatunya coklat. Udah itu doang yang ayah ingat. Sepatu coklat, baju hitam, tangan panjang. Yaudah, Pok, kalau gitu saya yang kejar itu yang tukang gendamnya. Pok mah tenang-tenang aja di sini ya. Yang sabar, kalau bisa jaga diri sama jaga anak-anak kita. Keramahan lo. Iya, Pak Ustadz. Kalau gitu, Pok Patime, saya pamit dulu ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Pak Ustadz, kayak kagak ngerti banget sih. Gua udah ngeliat lagu-laguan lo, gelagat lo arahnya kemana. Iya, Pok. Yaudah dah, ya. Jalan dulu lah. Assalamualaikum. Salam. Lah sini. Sabar bang, tenang aja. Memet mah pasti bayar utang. Tapi sebelumnya tatap mata Memet. Tatap mata Memet. Fokus. Abang akan tertidur dengan lelap. Tidur. Tidur. Setelah abang tidur, abang akan melupakan semua utang-utang Memet di sini. Dan setelah itu abang akan memberikan free pass kepada Memet di warung Bang Jali ini. Tidur, Bang. Lu yang gituan mah kagak mempan sama gua, Met. Yang sama gua menih begini nih. Lah iya yang kagak mempan. Lah iya. Utang bayar. Ya udah. Tunggu bentar. Dan bukannya bayar malah ngentutin gua, Met, Met. Bang Topan, Kalingling. Dul, dari mana, Dul? Aduh, abis ngedal yang ngambil cincin emak. Sama dong, tapi gimana caranya? Ah, Aduh tahu. Bisa jadi kertas? Kan ini pensil ajaib. Wah, kok bisa? Dul, ini kalian ngapain? Ini kita naikin. Ayo Bang Topan, kita tali orang jahat tadi. Benar tuh. Ayo cepet naik Bang.
terbang.